Pernikahan antara Deddy Corbuzier dan Sabrina Khairunnisa masih menjadi topik hangat warganet. Setelah berpacaran selama 9 tahun, mereka berdua melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Juni tahun 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta. Acara pernikahan mereka tidak diadakan dengan meriah, hanya dihadiri oleh 50 tamu undangan yang terdiri dari pihak keluarga dan sahabat terdekat. Pasca menikah, Deddy membagikan biodata singkat tentang Sabrina di akun Twitternya @corbuzier pada tanggal 8 Juni tahun 2022 disertai foto Sabrina dengan tulisan taken, "Sudah ada yang punya." Dalam cuitan tersebut ia menyebutkan sebuah fakta menarik. Pria kelahiran tanggal 28 Desember tahun 1978 ini membeberkan bahwa dirinya adalah pria pertama yang dicium oleh Sabrina.